Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semua, khususnya para subscriber setia channel Wong Marban ini. Nah, pada kesempatan ini rekan-rekan ya, saya share lagi video perjuangan para supir truk sawit ini rekan-rekan ya, melewati jalan hancur ini, jalan yang bermasalah, jalan-jalan berlumpur nih rekan-rekan. Kita tengoklah di sini video ini, Anda saksikan betapa beratnya lah perjuangan mereka ya, melewati jalan tanah merah seperti ini, apalagi kalau kondisinya musim penghujan pasti macam melewati sawah aja nih rekan-rekan ya. Ini harus dibantu alat berat rekan-rekan biar sanggup melewati jalan seperti ini. Kalau enggak ya biasalah, pasti ambles dan kepater. Ada tengok lah macam mana nih jalan ini. Jadi tidak heran kadang-kadang mereka ada yang harus menginap rekan-rekan, apalagi kalau sudah amblas, tidak ada rekan yang lain membantu ataupun alat berat yang siap untuk membantu mereka. Nah, tengoklah jalannya seperti apa ini. Nah, goyang. Ini kalau nggak hati-hati atau skill dari supirnya ini luar biasa atau nyalinya nggak besar, ya jangan harap berani melewati jalan seperti ini bawa muatan rekan-rekan ya. Jadi yang tinggal di kota, jalan rusak yang tidak seberapa, jangan mengeluh lah. Ini untuk mencari rupiah demi keluarga, mereka harus melewati jalan seperti ini, beresiko rekan-rekan, apalagi kalau sampai mobilnya terbalik. Oh ya, untuk yang Anda baru singgah di channel Wong Marban ini ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik ikon lonceng, dijamin gratis rekan-rekan. Jadi nanti kalau saya upload lagi video-video berikutnya melalui channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi ya dari perangkat yang Anda gunakan saat ini. Nah, ini Anda tengoklah truk Hino. Ini pun harus ditarik rekan-rekan ya, karena jalan ramat licin. Ini pun kebetulan muatannya kosong. Oh, ambil muatan. Nah, tengoklah macam mana nih. Kalau ini tidak dibantu alat berat, ya nunggu kering. Ya kalau kering, kalau tidak ada panas hujan terus macam mana? Oh no. Inilah perjuangan para supir itu ya. Cari rupiah melewati jalan-jalan seperti ini rekan-rekan. Nyaris tak bergerak, apalagi ada muatan nih rekan-rekan ya, susah nih, tarik pun nggak gerak-gerak. Oke, kita tinggalkan dulu truk ini yang nggak sanggup melewati jalan tanjakan licin tadi ya. Kita beralih lagi ke video lain. Ini muatannya luar biasa nih. Sebenarnya kalau kondisi kering rekan-rekan ya, tanah seperti ini nih mudah kering saja sih sebenarnya, karena hujan terus-terusan, jalan pun macam apa ini, macam dodol ya. Wow. Kalau membawa muatan terlalu sedikit, terlalu jauh jarak apa ya dengan pabrik, mereka merasa rugi rekan-rekan. Jadi lebih baik bawa muatan agak banyak sekaligus ya, walaupun resikonya yaitu tadi amblas. Nah, ini jalan macam mana Anda lihat. Yeah.
Isi dia. Napas saya tidak ada. Mundur jauh dulu. Tarik lagi kawan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Kita lanjut lain waktu. Tetap ikuti channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.